Okay. Sebagaimana kebanyakan teh di Indonesia yang tumbuh di gunung-gunung vulkanik, maka penuh dengan bebatuan, dan ini salah satu yang jarang terjadi bahwa teh ini tumbuh di atas batu, benar-benar on the rock. I mean, you see this, right? This one is really rock. Ini tumbuh benar-benar di atas batu. Kita lihat tuh, ya. Ya, batu itu. Nah, ya kan? This is tea on the rock, really. This is amazing. Look at this. Ya, ini tea on the rock. Wah, luar biasa ini. Nah, kita lihat. Ya, ini kita bisa duduk di atas batu, ya. Kita lihat tuh, yang benar-benar dia di atas batu. Ini batu, ya. Tuh. Ini batu. Tuh, Pak Manager Produksi, Pak Jo. Dan ini Pak Direktur, ya. Sedang merawat sebuah pohon teh yang tumbuh di atas batu nih, tea on the rock. Di China, tea on the rock ini dilegendakan sebagai pohon teh yang dapat menyembuhkan ratu yang sedang sakit. Ada 7 pohon teh yang tumbuh di atas bebatuan dan umurnya udah ribuan tahun, dan dipelihara. Daun-daunnya itu diambil dan hanya diberikan kepada tamu-tamu negara. Nah, mudah-mudahan ini juga sesuatu yang bisa menjadi story, ya, bagi teh yang ada di Kebon Diki ini. Nanti kita data berapa banyak teh yang tumbuh di atas bebatuan seperti ini.